Halo guys, ini kita dapat figur Mavex Spider-Man ya. Ini versi komik The Amazing Spider-Man. Oke. Ini Mavex-nya yang request ya, teman-teman. Bagus enggak? Belum tahu. Oke, kita langsung cek aja ya, bagus enggaknya ya. Ya. Oke. Nah, ini seperti ini untuk packaging-nya. Ya, ini tampilan belakangnya. Ini mukanya, kalian ingat-ingat. Ini kenyataannya. Jauh banget teman-teman. Oke, gak apa-apa, kita langsung buka aja ya. Kalau untuk yang request painting muka, jangan berharap lebih karena seringnya jelek sih teman-teman. Kalau untuk head sculpt muka orang, catnya oke, kita langsung keluarin aja. Nah, ini dia ya. Oke, ini berantakan banget bagian dalam. Kita langsung buka aja. Oke. Nah, kita langsung buka The Amazing Spider-Man. Jadi sebenarnya ini Mavex ini juga ada dua varian, teman-teman, kalau nggak salah. Yang packaging belakangnya dalamnya hitam, sama ada juga yang bening, teman-teman. Saya lu gak tahu bagus yang mana. Cuman yang pasti ada dua varian ya. Nah, iya, cuman dulu aja ya. Nah, ini untuk mukanya ya. Ya, agak kurang sih ya. Cuman ya udahlah. Namanya juga murah meriah. Nah, ini topeng waktu dilepas. Lalu ada apa lagi? Nih mukanya ya. Oke. Lalu ini sepatunya, ada magnetnya ya. Lalu part tangannya ini banyak ya, teman-teman bisa lihat pada agak jatuh sih sebenarnya, pada berantakan. Ini tangannya juga ada yang bermagnet ya. Jadi kurang lebih kalau untuk part tangan sih hampir mirip sama yang versi movie Tom Holland ya. Nah, ini pose-pose tangannya ya. Oke, kita langsung lihat figurnya. Bagus gak ya? Bagus enggak ya? Jadinya ini sama ya. Ini cukup oke nih kayaknya. Jadinya sama ya. Iya. Yeah. Nah, ini untuk detailnya bisa kita lihat ya. Ya, copot. Belum apa-apa. Udah copot. Oke, nah. Kita langsung cek artikulasi ya, seperti ini. Leher bawah juga bisa ya. Ada pergerakannya, teman-teman tuh. Nih ya. Ini agak bengkok nih. Masangnya kayaknya dipaksa nih. Ya, jadi ini tuh mestinya lurus, teman-teman. Ini agak cacat bengkok nih. Jadi kalau misalnya masukin, jangan ditekan paksa gini, tapi diusahain ini direndam dulu air panas saja. Jadi nggak ngerusak si bahan yang lainnya, nggak jadi bengkok kayak gini ya. Jadi waktu masuk tuh biasanya kalau di random air panas jadi lebih empuk waktu masukinnya, dan biasanya kalau udah ditekan suka bunyi plup gitu ya. Nah, suka bunyi plup gitu. Nah, ini untuk sendi tangan. Oke. Termasuknya seret sih, teman-teman. Bagus. Ya. Bagus nih. Nah, ini artikulasinya, double joint, perut atas, perut bawah. Wah, bisa segini, teman-teman. Keren. Terus ini naik turun. Oke, segini. Wow. Double join, mantap. Yang ini keras nih. Nah, seperti ini. Hati-hati, ini kan kelihatan buletan ya. Ini tuh nggak boleh diarahin ke depan. Jadi harus dicari dulu alurnya. Nah, ini alurnya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman paksa, itu bisa bikin figurnya patah. Ya, jadi harus berhati-hati, cari alurnya baru kita gerakin. Jangan asal gerakin, takutnya nanti patah. Oke. Okay? Aduh, pusing lagi. Ya, seperti itu. Ya. Pusing.
ini Mavex The Amazing Spider-Man Recast ya, versi non original. Oke. Nah, sampai jumpa lain kesempatan. Spider-Man-nya pusing. Jangan lupa untuk kritik, saran, request, tulis aja di komen. Like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.